Kuis spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Yes, pemirsa, kita sudah sampai ke babak ketiga. Kita kasih semangat dulu yuk. Yang lagi viral dan anak gaul. Dan sementara ini anak gaul sedang unggul tapi selisihnya tipis sekali. Dan ini babak terakhir di mana tim yang lagi viral bisa membalikkan keadaan. Dan semoga itu bisa terjadi. Tapi hati-hati untuk tim anak gaul karena mereka sepertinya menyimpan sesuatu ya. Kami tidak akan kalah dari kalian. Tidak semudah itu, Fergoso. Emang urat saraf sudah mulai terjadi di sini. Dan sebentar lagi kita akan melihat siapa yang keluar jadi pemenang. Inilah dia babak Playbox. Playbox. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox. Saya jelaskan lagi, ada 5 pertanyaan yang akan saya lemparkan dan semuanya untuk diperebutkan. Jadi kalau Anda tahu, Anda silakan langsung pencet belnya, Anda punya kesempatan untuk menjawab. Kalau tidak benar, kalau salah akan kita lempar dan poinnya bisa dicuri, oke? 50 poin untuk diperebutkan dan kesempatan untuk Anda mengejar ketinggalan cuma di babak ini. Kita mulai? Oke, inilah dia pertanyaan pertama. Apa sebutan untuk orang yang menunggang kuda pacuan dalam ajang balap? Lagi viral. Joki. Joki. Dalam ajang balap kuda disebut joki. Benar sekali. Hati-hati untuk tim yang lagi gaul. 10 poin. Betul sekali, joki direbut. Kita sekarang ke pertanyaan kedua. Oke. Hati-hati, jangan terlena. Jika Surabaya dijuluki kota pahlawan karena adanya peristiwa pertempuran arek-arek Surabaya melawan penjajah, maka Yogyakarta dijuluki kota pelajar karena jadi pusat pendidikan dan banyaknya kampus di kota ini. Apa nama salah satu kampus viral? Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Apa nama salah satu kampus tertua di Yogyakarta yang punya julukan Kampus Biru? Universitas Gajah Mada. Itu benar sekali. Bahaya nih. Hati-hati, mereka udah mengejar ketinggalan. Iya, gak apa-apa. Soal belum selesai, kalian tahu pencet aja. Iya, iya. Iya, kita lihat ya. Dengan kekuatan Rehan katanya. Oke, kita lihat pertanyaan ketiga. Berasal dari provinsi manakah tari Gending Sriwijaya? Lagi viral kembali. Sumatera Selatan, Palembang. Sumatera Selatan, Palembang. Jawaban Anda benar. Hati-hati tim anak gaul. 3 pertanyaan disapu bersih oleh tim lagi viral. Oke, jangan termenung. Saya bilang hati-hati, hati-hati. Yo, bangun yuk. Yo, bangun yuk. Bangun yuk. Oke. Mereka sudah menang start 3 pertanyaan. Saya hanya punya tinggal 2 pertanyaan lagi. Oke? Oke? Kita ke pertanyaan keempat. Satuan untuk menyatakan besarnya kekuatan gempa yang paling umum digunakan di Indonesia. Anak gaul. Skala Richter. Skala Richter. Yang digunakan adalah skala Richter. Jawaban itu benar sekali. Yes, tim anak gaul mulai terbangun pemirsa. Bagus sekali kalian mulai terbangun karena saya masih punya 1 pertanyaan terakhir. Dan ini adalah pertanyaan penentu, pertanyaan ke-5. Oke, di pertanyaan ke-5 ini kalau Anda bisa menjawab, Anda mendapat 10 poin. Plus kalian bisa serok duit sebanyak-banyaknya bersama dengan DJ Anatomy. Perhatikan pergaulan anak Anda. Oke, kita akan melihat pertanyaan ke-5 ini siapa yang mendapatkannya. Dan ini pertanyaan final, oke? Oke, so please be focused. Kita ke pertanyaan itu. Siapakah
Nama, vokalis band rock legendaris Indonesia, God Bless. Siapa? Lagi viral. 5 detik, tahan. Kena tahu. Kan tahan, tahan. Ahmad Albar. Ahmad Albar. Ahmad Albar dan jawaban itu benar sekali. Mereka yang mendapat kesempatan serok duit. Siapa yang menyerok? Mami. Oke ya. Oke, iya. Mami Debbie ya. Oke. Mami Debbie nanti akan menyerok dengan mata ditutup. Yeah. Waktunya 30 detik. Agak ke tengah Mami Debbie supaya kelihatan. Oke, okay, Intan boleh di sini, silakan ditutup matanya. Yang lain boleh menahan uangnya biar enggak jatuh. Oke. Okay. Tapi okay, tidak boleh dinaikkan ya. Mami, siap? Oke, okay, siap. Kita kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ayo. Go. Mama you settle. 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 Gak bisa dong. Gantiin. Tidak bisa sayang sekali pemirsa. Ulang lagi. Adalah rekor terendah kita sepanjang masa. Sempurna, tidak ada uangnya. Silakan kembali. Kerja anda udah. Nanti main di rumah. Nanti main di rumah. Tidak apa-apa ya. Kita sekarang lihat siapa yang menang di babak ini. Ada 2 juta rupiah. Tadi gak dapat apa-apa. Kita lihat dulu dari tim Anak Gaul ya, Anak Gaul tadi kalah di babak kedua, di babak ketiga ini kita lihat total poin mereka adalah 10 poin. 10 ya, benar ya. Dan tim yang lagi viral di babak ini total poin mereka adalah 40 poin. Memang rezeki gak kemana kan, tadi gak dapat sekarang dapat 2 juta, oke? Okay? Tapi mau itu. Iya, nanti kita main di rumah yang itu ya. Sekarang kita lihat siapa yang maju ke Dreambox Indonesia. Dan bisa berhak mendapatkan hadiah utama kita dari tim Anak Gaul dulu. Anak Gaul, 3 babak yang sudah kalian mainkan. Total poinnya adalah 80 poin. Poinnya termasuk cukup tinggi. Kalau tim yang lagi viral di atas 80, mereka yang masuk. Kalau sama, kita main pertanyaan final. Kita lihat, tim yang lagi viral total poin kalian dalam 3 babak adalah 90 Salese, 10 poin. Pertama kalinya, akhirnya kita akan melihat tim yang lagi viral yang dikomandanin oleh Mami Debbie masuk ke Dreambox Indonesia. Sayang sekali tim Anak Gaul. Tapi jangan kemana-mana, karena kalian masih akan bermain. Mau tahu seperti apa? Setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia.